evil. You have defeated an enemy! Surprise! Don't make me come for you! This is not about right and wrong. It's about winning and losing. Don't make me come for you! Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, karena aku juga harus menghargai kalian. Gimana kalian kalau mau mendukung aku nonton dari awal sampai akhir, itu kalian juga termasuk smart people, golongan kami. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Digi di sini, dan kali ini kita akan bermain menggunakan hero yang belum rilis di AOV server Indonesia ya. Jadi namanya ini hero Quillen, coy. Oke, jadi kita bakal ambil jungler di sini. Hero ini hero assassin. Ini hero imba banget ya. Aku bakal menjelaskan skill-skillnya sambil bermain di sini. Oke. Jadi kita ini bakal dapat critical kalau kita berhasil mukul musuhnya dari belakang nih. Nah, muncul critical kan? Jadi pasti critical ya, bukan berapa persen peluang critical, tapi pasti 100% critical kalau kita berhasil mukul musuh dari belakang. Gitu ya. Entah, emang gak susah sih. Biasanya kombonya skill 2, skill 1 supaya kita bisa tembus ke punggungnya musuh. Gitu, coy. Eits, waduh, gak bisa, pak. Gak bisa tembus dia. Sebenarnya bisa, cuma tadi terlalu jauh jalannya. Oke, hero ini imba banget. Aku jamin bakalan banyak yang suka dengan hero ini kalau sudah rilis di Indonesia. Kenapa, bang? Karena, wah, bentar kita bunuh nih. Ayo, mau kemana? Eits, mati dia, pak. Karena hero ini nggak pakai mana, ultinya kayak butterfly ya. Jadi dia ini ultinya bukan ngehit ya, cuma dia ini bisa lompat, bisa menghilang loh ya, bisa ngeheal regenerasi HP gitu. Nah, terus kalau dia berhasil ngekill musuh, ultinya bahkan regen, jadi cooldownnya itu bakal apa ya, cooldownnya hilang, coy. Jadi nggak ada cooldownnya lagi. Nanti bakal kita lihat ya, nanti ya, kalau kita berhasil ngekill musuhnya. Oke, kita ambil Sentinel ini. Jadi buat teman-teman yang baru datang di channelku, aku ucapkan selamat datang ya. Entah skill 2, skill 1. Nah, kan critical kan? Entah skill 2, skill 1. Jadi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena aku bakal bikin konten-konten yang menarik kayak gini, coy. Nyong, criticalnya, pak. Mantap sekali. Enak gitu dilihat, coy. Udah hero ini juga tampilannya juga ganteng gitu loh, coy, kayak aku. Hah? Tapi bohong. Enggak ya, enggak ya. Terus ya enak dilihat lah. Mapnya juga beda kan sini, karena versi salju di sini ya. Mungkin Desember ini bakal update mapnya kayak gini. Tapi itu hero-nya kayaknya belum sih. Enggak tahu lagi ya. Maka tuh damage. Sakit gak tuh? Critical 100%, coy. Yo. Ayo ya. Ada Quillen juga, pak. Kamu ngapain Quillen di sini ya? Ayo sini sama aku. Quillen dan Quillen. Eits, tidak bisa, pak. The best Quillen tuh Diki Gimang, pak. Jangan kamu. Kita kabur dulu loh kan. Kita bisa genapi, coy. Oke. Belakangnya, pak. Nah, kritikalnya itu loh ya. Edan banget, sumpah. Yo, ini bakal jadi imba banget pokoknya. Cuma gitu, kita di awal game harus banyak farming. Kalau enggak, kita berhasil ngekill musuh satu gitu lah ya. Kayak gini nih, enggak bakal bisa kabur, pak, dia, pak. Nah, akan tuh dimik. Ini enggak tahu, katanya saudaranya butterfly. Enggak tahu kakaknya atau adiknya. Aku enggak tahu. Tapi dari ceritanya kayak gitu, coy. Saudaranya butterfly. Wah, keren. Oke, kita mau kemana nih? Bantu atas deh. Yuk, wukongnya juga mau bantu kita nih. Bentar, ayo sini, chef. Nyot, makan tuh damage. Aduh, sakit banget mainnya. Kayaknya mainnya di buff sih, enggak tahu lagi ya.
aduh ampun pak, wait, wuh, kamu mau mukul aku pak, siap, bentar deh. Ayo maju sini, apa pak, aku kan udah bilang toh, the best kuilin itu gigi gimang pak, kamu mati pak. Tentu, gak masuk akal sih pak, ini hero-nya bagus banget pak, wajib punya sih. Untuk build-nya aku gak bisa ngasih build dulu ya, karena build-nya ini aku nyoba juga coy. Yang penting gameplay-nya sama hero-nya kayak gimana, supaya kalian tahu dan terhibur. Oke, okay? Nice banget. Entah mana musuhnya nih, nah ini entah. Oke, teman kita Wukongnya Dimi juga pasti bantu kita nih. Nice banget, ayo sini Wukong, bantu nih Wukong. Ya ampun coy, mau bantuin aku coy. Aduh, sedang pas belum balik aku, balik pak. Aduh. Ya gini nih kalau main di server luar gitu coy, orangnya lucu-lucu, gak ada yang mau bantuin gitu pak, egois. Kambing. Oke, kita bantuin yang kita tuh. Ayo sini, banyak hero baru yang bakal aku jelaskan nantinya. Jadi yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya gak ketinggalan update-annya. Oke, ini aku udah record kan, sudah. Jadi gampang banget pakai skillnya. Kamu sambil melem lo bisa coy. Sambil melem bisa kalau ini, karena enak banget diarahin. Tapi kalau pakai murat pak, susah pak. Kamu sambil melem dibunuh musuhmu kamu. Yes, ulti. Aku sih kombonya skill 3, skill 2, sama skill 1. Oh iya, skill 2 nya ini cooldownnya kan cukup lama. Tapi kalau kamu bisa combo skill 2 sama skill 1 nya, cooldownnya bakal cepet banget resetnya. Oh, sakit banget. Itu tadi si anu yo. Siapa namanya? Aduh, sakit banget pak, itu pak. Bentar. Oke, kita bunuh klipnya dulu coy. Nah, gimana ke kamu? Nah, dia di bawah sih tapi. Nah, oke, kita bantuin coy. Ah, nggak mati dong. Ah, ini mati ini pasti ini. Nah, oh, maka tuh dia kuldonya restart pak. Edan, nggak masuk akal. Ultinya restart pak, kuldonya pak nyoh. Aduh, kecepet. Oke, okay. Mati, nice banget cangkem. Dan diwangi pak. Nyot. Ayo pak. Ntar kita bersihin dulu gripnya sini. Nah, ntar ini kita injek coy. Nah, supaya hilang. Dia kan bisa buka map kan, intinya skillnya itu. Nah, ntar kita mau ambil ya. Ntar kita laku sih. Kalau kita ambil lakunya nanti ada musuhnya. Nah, nggak ada ya. Oke, set, panis, nice banget. Bentar, kita cegat sih coy. Kita jebak coy. Bentar, apakah kita bisa? Ah, nggak bisa pak, ada nakotnya. Ada. Woi. Beraninya koyo anu. Ya kalau berani, satu lawan satu. Ayo sini pak, bentar pak. Sabar coy. Sabar coy. Bentar, kita hitnya belakangnya sih. Tapi susah pak, bentar. Nanti kita ketahuan kalau kita hit di luarnya. Oke, yang berikut jadi, nice banget. Untuk build-nya sekali lagi, jangan ditiru dulu ya coy ya. Tunggu dulu coy, nah kita masuk dari belakang. Critical-nya pak, lihat itu pak. Wah, nice banget. Cooldown-nya hilang lagi dong. Nice banget, kita injek dulu. Wah, imba banget. Kita beli ini. Oke, kita injek juga coy. Supaya hilang coy, nah. Oke, sini dong, gak bisa liuk. Bantuin dong. Wah, ada nakotnya tuh. Tapi nggak apa coy, kita pakai skill 2, skill 1. Nah, kan criticalnya kan lihat tuh. Criticalnya skill 2. Aduh, bentar. Aduh, ada nakotnya dong. Bentar coy. Spanish. Wah, nice banget. Oke, kita bantuin. Sini. Aits, kamu mau kemana pak? Nakot selincah apapun nggak bakal bisa kabur pak. Cangkemmu. Aduh. Sumpah yo, event ini bagus banget coy. Wajib punya, wajib beli kalau kalian di server Indo udah rilis ini. Wah, criticalnya mulai sakit dong. Kalau ditambah sama fan wheel tooth, wah, bagus banget ya ini. Hero ini. Bentar, sweat. Makan tuh damage. Oke, bentar. Oke, dapetin tau nih. Mati tuh. Nice banget, dapet tuh. Dapet kak. Wah, pintar. Jago-jago pak temen kita pak. Oke, bentar kita kejar coy, nakutnya coy. Supaya dia nggak lari kemana-mana. Ayo sini pak, woi bantuin lah coy.
aku punya manis, guys. Mau lawi kemana, pak? Nggak bisa lawi, pak. Oke. Okay. Bentar, coy. Nyat, nyat. Oke, okay, kelas nanti jadi. Kita coba beli Omni Arms. Wah, sumpah, yo ini nyebelin banget, coy. Kalau udah wilis pasti. Sekali lagi untuk belinya jangan ditimul dulu, pak. Karena ini aku masih meraba-raba ya, masih ya. Nyot, kritikalnya itu loh. Eits, nggak bisa lah. Kita menghilang, coy. Aku dapat double kill 2 kali kalau salah di berbeda match. Mungkin aku taruh di hacklack ya, buat momen-momen terbaiknya ketika aku pakai Quillen. Kita cegah di sini, coy. Waduh, tapi kok kita menjauh semua. Sini dong, coy. Kumpul, coy. Wah, 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 wah. Nah, ini bakal mati ini. Eits, wow, sakit banget, pak. Waduh, tuyen, tuyen. Bahasanya lu, pak. Assalamualaikum, itu kan Thailand, bang. Nyot, bodoh amat. Aduh, aduh, aduh. Nyot, sakit gak tuh? Sakit banget pokoknya, pak. Apakah mau yang dibuff? Oke, kita lihat dulu, coy. Nah, ini mati nih, pak. Nyot, nyot. Jangan nafsu, jangan nafsu. Kita jangan nafsu pakai ini, pak. Mentang-mentang udah jago nih hiwanya, pak. Cangkemut, cangkemut. Yuyentoai. Duh, hilang pak baunya, pak. Udah bilang kok, coy. Let's go, coy, ini, coy. Sumpah sih enak banget hiwanya ini. Skill hatinya bisa sambil jalan dulu masanya. No, sambil jalan gini bisa. Jadi nggak berhenti kayak nakot, ultimate nakot gitu, coy. Ayo, entar. Ayo, mati, pak, kamu, pak. Makan tuh damage. Coy, aduh, bantuin lah, coy. Ya ampun. Teman kita buta map semua, pak. Dapat. Makan tuh damage. Eits, mau kemana kamu, eits? Wah, dia lawi tuh. Jadi ini mbak banget ya. Bisa ngilang. Terus kritikalnya 100%. Bisa ngeheal, nggak pakai mana. Wah, kurang apa coba. Cooldownnya bisa reset. Ya ampun. Gwen, Gwen, Gwen. Oke, coy, entah, coy. Yo. Masalahnya misalkan pakai mana gitu masih ya oke lah ya. Ini nggak pakai mana, coy. Bisa menghilang juga. Nah, cooldownnya restart kayak butterfly. Kritikalnya 100%. Waduh. Entah, kita bantu nih kita, coy. Hits, skill 3, skill 2 nih, coy. Makan tuh damage. Tuh kan. Semua pergi kemana, pak? Nggak bisa lari kamu, pak. Dari aku, pak. Kamu mau juga mati nih. Ayo, triple kill nih. Triple kill. Dapat tuh. Ya, tadi dijampa dong. Cuma dapat double kill ya. Ya, disampain nanti, pak. Udah ditolongin, disampain. Kambing, kambing. Dah, eits. Aduh. Nah, tapi dia menghilangnya ada jejaknya gitu, coy. Yang mana biru-biru tadi tuh. Nah, itu jejak, nah. Jadi kita tetap bisa mengetahui musuhnya. Gitu. Oke. Oke, kita bakalin ini. Kita ngambil 13 dulu, gak kerasa lu. Gigi, pak. Nyo. Sakit gak tuh? Tantan. Wah, tantan. Makan tuh damage. Gak ada obatnya, pak. Sumpah. Wajib punya sih. Kalian wajib punya hero ini. Karena kita MVP-nya dong. Karena imba banget, coy. Ya, sudah. Gak pakai mana. Terus kritikalnya 100%. Peluang kritikalnya ketika kita ngehit musuh dari belakang. Lalu ultimate-nya bisa cooldown-nya bisa nge-restart kalau kita ngekill musuh. Bisa nge-heal juga, bisa menghilang. Ya ampun. Why kok kenapa gitu. Oke. Jadi gitu aja teman-teman, semoga kalian terhibur. Mungkin kita enggak dapat triple kill ya. Karena disampah tadi. Mungkin tetap aku bakal ngasih highlight-nya yang aku dapat triple kill yang momen-momennya bagus, tak taruh di depan aja supaya kalian tahu betapa imbanya hero ini. Oke. Thank you, jangan lupa di subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku updatean hero yang bakal datang dengan ya penjelasan yang cukup bulat ya, karena aku cadel pak menjelaskannya, pak. Oke, dadah, see you in next video. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, karena aku juga harus menghargai kalian. Gimana kalian kalau mau mendukung aku nonton dari awal sampai akhir, itu kalian juga termasuk smart people, golongan kami.